Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini kita akan kembali berbagi cara mengompres atau mengubah ukuran gambar. Misalkan ini ada tiga gambar, kita akan perkecil ukurannya. Gambar pertama ini ukurannya 8,82 MB. Kita masuk ke kursor. Kemudian gambar kedua 4,23 MB. Ini 3,12 MB. Itu bisa kita lihat size-nya. Ini dia size-nya. Ini gambar model PNG dan JPEG. Cara mengubah ukurannya, ini kita klik kanan, kemudian open with, pilih paint ya. Ini pilih paint gambar ini, dipilih model edit paint, maka akan muncul gambarnya seperti kasar klik ini ya. Ini dia gambarnya yang tadi 3,1 MB. Kita mau kurangi menjadi 1 MB atau kurang. Caranya, di sini ada resize, kita klik, kemudian muncul kotak dialog. Kita ubah model pixel ya, kita pilih pixel. Ini ukurannya horizontal 7000 pixel. Biasanya untuk ukuran 1 MB 1000-1000-an atau kurang dari itu, lebih kecil lagi. Kita coba 1000 ya, untuk momen 1 MB ya. Yang di bawah ini akan langsung berubah menyesuaikan, kecuali kita mau atur sendiri pixelnya. Ini kita hilangkan centangnya, kita misalkan mau 800. Oke, 1000 kali 800. Tapi biasanya gambarnya itu ya kurang ya, menyesuaikan. Tapi kalau mau menyesuaikan sesuai gambar aslinya, kita pilih saja yang tadi ya, 1000. Coba misalkan kita oke. Sekarang dia berubah ukuran, kemudian kita keluar, save ya. Kita lihat ukurannya ini sudah berubah 209 kilobyte, sudah kurang dari 1 MB. Oke, gambar yang kedua juga bisa kita open kayak tadi, open with, pilih paint ya. Misalnya saya sudah buka open with-nya ini, gambarnya resize, pilih pixel. Kita coba ini 1200. Yang mau juga ubah berdasarkan ukuran pixelnya bisa. Oke, keluar, save. Oke, gambar yang kedua sudah berubah 1 MB pas. Kedua ukurannya 1 MB atau 1000. Ini masih lebih 30 kilobyte. Kalau masih mau dikurangi, dibuka kembali, kemudian di resize. Ini yang besar 8,8. Open juga, pilih paint yang kita pilih, terbuka, langsung resize saja. Excel, ini 5000, kita ubah jadi 1000 juga. Oke, berubah, keluar, save. Oke, kita lihat ukurannya sudah 900 kilobyte. Oke, ini bisa mau dikurangi lagi, masih bisa. Paint resize saja, pixelnya kita jadikan 1000 1000. Oke, keluar, save. Ukurannya sudah berubah. Demikian, semoga bermanfaat.